Jarang terlihat di layar kaca, Revi Mariska kini jualan boba, intip potret kiosnya yang sederhana. Masih ingat Revi Mariska, dulu pemain sinetron kondang, kini beralih profesi menjadi penjual boba. Belum lama ini, Revi Mariska sempat membuat heboh warganet karena video viralnya ngamen di Taman Suropati. Banyak yang menduga bahwa Revi Mariska jatuh miskin. Namun kabar tersebut ditampik oleh Revi Mariska sendiri. Ia menegaskan jika ngamen tersebut hanya konten. Tak berselang lama, kabar Revi Mariska kini kembali mencuat. Ia dikabarkan membuka usaha sendiri. Usaha yang tengah ditekuni Revi ialah dengan berjualan es boba. Kabar Revi Mariska jualan es boba ini terlihat di kanal YouTube rekan kerjanya dulu, Afdal Yusman. Seperti yang diketahui, Afdal Yusman dan Revi Mariska adalah kawan lama. Pasalnya dulu keduanya sering sekali beradu peran bersama di sebuah sinetron. Saat itu, Afdal Yusman mendatangi tempat usaha es boba milik Revi Mariska. Saat itu Revi tampak bersama salah satu pegawainya. Pemain sinetron Angling Dharma tersebut nampak kaget melihat kedatangan sahabatnya Afdal. Revi terlihat menggunakan baju berwarna hijau dengan motif berwarna putih. Kemudian wajah Revi juga nampak telah dipoles dengan gaya rambut yang diurai. Awalnya Afdal menyapa Revi yang tengah menjaga kedai tokonya. Tempat usaha es boba milik Revi Mariska bernama Roket Boba Signature Revi Mariska. Ternyata Revi Mariska mengungkapkan jika usaha es boba yang dijalaninya baru mau berjalan 1 tahun. Tempat usaha Revi Mariska cukup sederhana, lokasinya berada di depan minimarket. Revi Mariska menceritakan perihal usahanya kepada Afdal. Revi Mariska mengungkapkan jika ia menjual es boba dari harga Rp13.000 sampai Rp18.000. Kemudian, Revi langsung membuatkan es boba terbaiknya untuk Afdal. Afdal pun langsung mencoba es boba buatan Revi. Kedua langsung meminum bersama es boba tersebut sembari bercanda gurau. Potret kedai Revi Mariska memang nampak sederhana. Namun ia berusaha untuk menekuni usaha es boba yang telah ia rintis. Terlihat kedai es boba milik Revi nampak berwarna ungu. Di dalamnya juga terlihat sudah komplit dengan dagangan yang akan dijual. Tak hanya es boba, Revi ternyata memiliki usaha lainnya seperti parfum dan tas.